Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi sedikit pengetahuan dari saya, cara memutus tali rafia menggunakan tangan hampa atau tangan kosong. Jadi kalau kita belanja ke agen itu nggak perlu membawa cutter atau gunting, teman-teman. Kita bisa menggunakan tangan dengan teknik seadanya yang mau saya praktekkan untuk video kali ini ya. Ini tali rafianya. Nah, utuh ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, teknik yang pertama. Ya. Begini. Jadi dibikin berlawanan. Nah, ini seperti ini ya. Ini pegang sininya. Nah, kita tarik. Terus toh. Terus ya. Ini karena tali bekas, jadi saya sambung menyambung. Dan untuk teknik kedua, teman-teman, kita ikat dulu nih ya. Diikat dulu. Seperti ini. Ya, kita ikat dulu seperti ini. Nah, bagian sini dan juga bagian sini kita tarik aja, ntar pasti putus nih, ya. Oh, nih putusnya seperti ini, teman-teman. Jelas sih. Yang teknik pertama. Sini. Ini loh. Ini. Ini kita tarik nang dhuwur. Ini ge. Nah, ini kalau kita tarik bagian sini, yang akan putuskan sebelah sini ini. Ini ya, kita tarik yang kenceng nariknya, teman-teman ya. Dan juga bisa digesekkan, teman-teman. Ini dipegang, ini digesekkan, ini juga pasti putus ini. Ini digesekkan juga pasti putus. Praktekan langsung ya, pakai kaki juga bisa. Tanggung besek. Maaf ya sebelumnya ya. Nah ini, yang satu ini kita tahan pakai kaki. Ya. Putus. Oke, yang pertama ya, caranya seperti ini. Terus ya. Dan yang kedua caranya seperti ini. Terus ya. Dan untuk yang ketiga dipakai kaki. Ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.